Ya, jadi kembali ke topik yang tadi ya Lumi ya. Jadi banyak yang nge-shipping Zen sama Lumi gitu. Padahal dari Lumi sendiri sudah klarifikasi gitu. Perbedaan tingginya itu sangat signifikan gitu kan, susah gitu loh. Iya, itu baru satu perbedaannya. Susah ngapain betul ya Lumi? Belum lagi yang lainnya. Hah? Susah ngapain betul ya? Susah ngobrol. Ngobrol. Kalau kayak gini kalo kan? Kalau ini kan kita karena di stream Lumi bisa sengaja pendekin Zen kan nih, kemarin perpendek gitu. Tapi kalau ngomong aslinya mah susah ya. Ya maksudnya kalau lagi sama-sama duduk kan harusnya setara gitu. Iya sih, tapi masa setiap kali ngobrol harus duduk sebuah kursi terus gitu ya? Ya maksudnya kan nggak susah, tinggal duduk aja, berarti nggak ada alasan tinggi berarti ya harusnya. Ya sebenarnya sih kalau mau diusahakan bisa-bisa aja sih, tapi Lumi nggak mau mengusahakan itu dengan Zen Gunawan, gitu guys. Gila guys, saya tidak maunya diperjuangkan oleh Lumi. Ya gimana dong, masa Lumi iya-iya aja gitu kan, jadi gak seru dong. Kita kalau gak berantem sih. Oh berarti harus Zen yang tryhard berarti ya? Bukan. Lumi bukan maksudnya playing hard to get ya, aduh. Ya maksudnya maksudnya tadi Lumi kan ngomongnya gitu kan, berarti bukan berarti gak mungkin gitu maksudnya kan. Iya sih, emangnya Zen mau berusaha untuk Lumi anjay. Wah. Wah ini bisa diklip nih. Wah. Gak jadi guys. Wah. Dia yang ngomong ya guys ya. Ini pasti di clip out of context Lumi yakin. Loh, nih. Enggak out of context. Ini kan jelas maksudnya gitu. Lumi menanyakan enggak, kepastian enggak, bahwa Zen enggak, mau memperjuangkan Lumi atau enggak. Enggak. Kamu ya jadi teorinya sih gitu ya, berarti apa namanya Lumi mempertanyakan mau nggak memperjuangkan. Wah dari awal tuh. Duh ini gara-gara pakai kostum aligator nih ke bawah. Masih mood aligator ini. Jangan Lumi punya satu proposal. Gimana mau langsung nikah? Oke, stop. Cukup. Nanti Lumi marah, guys. Cukup. Ah, lupa dari awal kita harusnya disclaimer. Ya, teman-teman disclaimer ya, teman-teman. Apapun yang terjadi di sini itu cuma bercanda ya, teman-teman. Enggak ada yang namanya pacaran-pacaran di aja. Gak ada ya guys. Jadi disclaimer nih. Iya, kita semua ini adalah sebuah keluarga yang bahagia. Tidak ada pacaran nikahan. Iya, kita. Baru nggak main ya. Barusan.